Satuan Samapta Polresta Palangkaraya Jumat lalu menciduk pelaku balapan liar di Jalan Adoni Samad, kawasan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kanit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli Samapta Polresta Palangkaraya, Ibda M. Agus Setiawan menjelaskan, polisi bergerak setelah mendapat laporan dari masyarakat. Saat sampai di lokasi, polisi mendapatkan 5 sepeda motor yang diduga digunakan untuk balapan liar. Di jalan yang sama, polisi juga menciduk 3 pemuda yang kedapatan mengonsumsi miras oplosan. Bahwa adanya balap liar di areal bandara. Dan setelah kita tindak lanjuti dan kita laksanakan, ternyata benar adanya. Di samping kita menemukan balap liar, ternyata ada beberapa orang juga yang sedang mengkonsumsi minuman keras jenis alkohol dicampur dengan minuman perasa. Untuk yang diamankan minum alkohol tadi, Pak, apakah yang diamankan ini sebelum balapan minum-minuman dulu, Pak? Kemungkinan mereka minum-minuman dulu, setelah mereka agak mabuk, baru balapan liar, Pak, ya? Untuk penanganan lebih lanjut, pelaku balapan liar dan pemuda yang mengonsumsi miras oplosan dibawa ke Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan. Gimana,